Su-22M3 merupakan pesawat pengebom kelas berat andalan Rusia. Dari label pesawat pengebom kelas berat, maka jelas Su-22M3 memiliki spesifikasi di atas rata-rata dari pembom lainnya. Ditenagai mesin NK25, pembom ini mempunyai kecepatan tertinggi yakni 1.429 mil per jam dengan jangkauan 4.350 mil. Pada tahun 2018, pesawat ini selesai menjalani modernisasi dengan aerodinamika yang ditingkatkan mencakup beberapa perubahan desain pada hidung dan sayapnya. Tak hanya itu saja, sebuah radar yang ditingkatkan juga dipasang. Dalam hal ini, Su-22M3 back versi dapat meluncurkan berbagai macam rudal. Adapun itu termasuk amunisi anti kapal KH-22 dan KH-23, rudal Raduga KH-15, serta rudal balistik berkemampuan nuklir KH-47M2 Kinzhal yang lebih baru.